Dan Assalamualaikum dan salam kripto. Tuan-tuan, puan-puan, apa khabar semua? Mesti semua tengah gembira, betul tak? Tengok cryptocurrency punya heat map sebelah saya ni, semua hijau. So, ini disebabkan oleh seorang individu yang bernama Elon Musk dan juga syarikat dia, Tesla. Dan hari ini kita nak bincangkan apa yang terjadi semalam, macam mana dia boleh pump dan apa masa depan Bitcoin dan juga cryptocurrency, ya? So, sebelum saya nak ulas panjang-panjang, kita terus kepada topik dan kita tengok dulu cryptocurrency punya market cap. Sebab saya memang tak sabar nak cerita ni. Okay, kita tengok dulu. So, alhamdulillah semua hijau. Bitcoin $43,000. Kalau duit Malaysia ni dekat $180,000 kan. Nanti akan pergilah 200,000 satu Bitcoin. Allahuakbar. Bitcoin 13.1% naik sejak semalam. Ini dia naik ni sejak malam semalam kan. Dia pump dalam pukul berapa entah, dalam pukul 8 lebih masa tu. Sebab waktu tu saya tengah tengok ni Chainlink. Sebab tu dekat, kalau tuan-tuan puan-puan tengok dekat saya punya community tab dekat YouTube ni, saya kata tahniah kepada siapa yang pegang Chainlink. Sebab Chainlink, tuan-tuan puan-puan, dia nak buat kenaikan. Dia nak buat kenaikan. Tapi bila tiba-tiba Bitcoin pula naik, jadi terpaksa hold dululah Chainlink. Tapi dia tetap naik juga. Dia tetap naik juga, yeah? So yang Bitcoin punya kenaikan pump ni tak ada siapa yang jangka, tuan-tuan puan-puan, sebab memang ada big buy yang berlaku. Sebab tu dia naik. Dan bila Bitcoin naik, Ethereum naik, siapa lagi? Cardano naik, Polkadot naik, XRP naik, sekarang dekat 44 sen eh. So siapa yang nak menyelamatkan keadaan, bolehlah. Kalau ada yang beli dekat 40 sen dulu waktu yang XRP pump and hold kan, lepas tu tak jadi sangat tu, then maybe boleh consider lah. Ni dah 44 sen dah. Lepas tu BNB coin naik, Litecoin, Chainlink 4.5%, Dogecoin. Dogecoin sekarang dah nombor 10 dah. Okay, ini pun sebab Elon Musk juga ni. Rajin duduk-duduk post pasal Dogecoin. Dia post pun lah orang beli-beli, dah harga dia pun naik, yeah? So, okay, Bitcoin Cash, okay lah, semua hijau. So, kita tengok who's the biggest winner. Biggest winner, BitTorrent. Oh, BitTorrent. BitTorrent. Lepas tu Terra, Avalanche. Okay, Terra, Avalanche, Aeron ni pun memang tengah-tengah pump pun kan dari semalam. BitTorrent ni dia adalah P2P file sharing network ataupun software. So, dia memang dah lama dah. Cuma dalam tempoh setahun dua yang lepas, dia launch BitTorrent punya token. Dan dia partner dengan Tron. Dia partner dengan Tron. So dia pun issue token ni. Cuma saya tak sangka dalam ni dia yang buat paling banyak untung, dia yang paling banyak benefit. Saya tak tahu, honestly saya tak tahu macam mana BitTorrent boleh benefit. Sebab saya bukan fan of Tron. Tron, dia ada cryptocurrency Tron. Saya tak berapa minat. Ini saya secara peribadilah, saya tak berapa minat. So bila BitTorrent ni dia develop dekat Tron ni, saya pun tak berapa nak minat lah. Tapi tak sangka BitTorrent naik 111%. Kita tengok apa jadi. Just ni sebab saya pun curious juga, tuan-tuan puan-puan, eh. Okay, Tron scan terus naik rank 66. Oh, dahsyat ni. Ni dari bila dia, so dia dah pergi all time high. Okay, all time high dia sekitar 0.0015. Oh, dia nak pergi ke all time high. Tapi maknanya semalam berlaku satu pembelian yang besar. Kira-kira sama timing dengan, bukan. Kalau Bitcoin dia pump sekitar time ni dalam pukul 9 lebih macam tu, dia pump pada dalam lebih kurang dalam pukul 2 pagi macam tu. Baru je. Sangat baru dia pump, ya. Yeah? So tak apa, nanti kalau ada maklumat pasal ni, nanti saya share lah. Ataupun mungkin tuan-tuan puan-puan lebih mengetahui tentang
tentang BitTorrent, boleh komen, boleh komen eh, sebab kita kita berkongsi pandangan, berkongsi ilmu. Okay, so itu on the on the biggest gainer. Yang bigger loser rasanya takkan ada kot dengan harga. Oh, ada tapi tak banyak. Apa ni? Selo. Oh, Swissbot. Swissbot boleh jatuh eh. USD Leo token tak banyak, tak banyak tuan-tuan puan-puan. Banyak banyak yang profit, banyak yang profit. Maksudnya kalau semalam duk trade mana-mana coin pun semua tengah naik. Semua tengah naik. Cuma pairing lah, kalau kalau pair dengan USDT memang naik, tapi kalau pair dengan dengan Bitcoin saya tak, saya tak pasti sebab Bitcoin dia punya movement selang, sangat strong. Jadi dia kena ada coin yang lebih kuat daripada pergerakan Bitcoin untuk buat buat profit. Tapi kalau buat dengan USDT, insyaAllah semua semua tengah, semua tengah profit ni. Yeah. So tahniah kepada siapa-siapa yang tengah tengah hold Bitcoin, Ethereum sebab semua tengah tengah naik dan ini semua adalah rezeki daripada Allah ataupun Tuhan dan juga kebijaksanaan tuan-tuan puan-puan sendiri. Saya hanya berkongsi maklumat, berkongsi pandangan. Tapi tuan-tuan yang membuat keputusan. Kita tengok Bitcoin. Kita tengok Bitcoin. Oh yes. Kita tengok daily chart. Kita tengok daily chart. Okay, macam mana ni? So, oh nice, nice. Malam saya ada bagi tahu yang bull flag tengah forming. Kalau tuan-tuan puan-puan tengok video semalam, kalau ingat video semalam, dia akan ada bentuk N macam ni. Pergi sini, lepas tu dia akan pergi atas kan. So, saya kata probably dia akan pergi sampai 50 sampai 49K dan sekarang dia dekat 44 K, 44K. So sikit lagi dia nak pergi ni, dia nak pergi dekat sampai atas. Dan insyaAllah mungkin dalam masa beberapa hari dia mungkin boleh pergi dekat sana. Sebab semalam push semalam pun sangat besar. Ni tengok ni candlestick ni 14.8% tuan-tuan puan-puan. 14.8% dalam masa sehari. Memang dahsyat, memang dahsyat ya. Yeah? So ini on the on the on the daily chart. So kita tengok pula in terms of apa ni 4 hour chart ni. Dekat sini lagi banyak maklumat eh tuan-tuan puan-puan. So kalau kita tengok dalam pergerakan 4 jam ni, so saya ada buat 2 line. Saya ada buat 2 line sebab saya tengah bersedia untuk dua kemungkinan ya. Satu macam ni. Ini ini macam kita panggil parallel line lah eh. Parallel line selari. Di mana saya nampak mungkin dia dah pergi sini, lepas tu dia akan pergi sini balik dan 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 dia akan buat movement yang parallel. So setakat ni dia belum lagi berlaku parallel movement tu. Namun apa yang saya nampak adalah ni yang segitiga ni, volatility dia. Dia memang perfectly dekat sini. Dia start somewhere dekat harga 33K. Maksudnya siapa-siapa yang beli dekat harga sekitar ni 33K ni memang untung lah. Memang dari sinilah dia start tuan-tuan puan-puan eh. Dari sini dia start sekitar 1 Februari. Jadi Februari ni memang bulan yang yang sangat-sangat positif untuk Bitcoin. Sebab baru kita dalam hari yang keberapa ni. Ni berapa hari bulan? 9 hari bulan. Dalam masa seminggu banyak banyak kenaikan yang berlaku. So kalau tuan-tuan puan-puan tengok dekat sini, kita conteng sikit eh. Ni ni line dia. Ni line dia eh. Just follow through lah eh tuan-tuan puan-puan. So ni line dia dan dia sekarang ni bergerak dengan sangat cantik. Dia bergerak macam ni. Setiap kali dia pergi atas, dia turun balik. Dia pergi atas, dia turun balik. Ni semalam dia pump, dia pergi sampai sini. Lepas tu, nampak tak? Dia turun sikit, lepas tu dia pegang ni. So, sekarang ni kita berada di zone yang agak-agak menarik. Sebab dia dah turun sikit dan sekarang dia nak cuba break yang ni. So, kalau dia dah break ni, hopefully dia pergi dekat sini pula. Dan hopefully dia break ni. Then memang kenaikan kau-kau tuan-tuan puan-puan. Memang kenaikan yang sangat-sangat bagus. So sekarang ni kita perlu wait and see kan. Siapa yang beli dekat 33K ni memang tunggu collect apa ni, tengok harga ni lah, profit meningkat lah kan. Tapi saya akan closely monitor dengan pergerakan Bitcoin ni. Sebab ada few level saya nampak dia kena break. Satu dia break ni 44K, lebih kurang 45K. Dan ini saya rasa mungkin dalam beberapa jam dia boleh buat.
44 lah. Mungkin dalam berapa minit dia boleh buat ni, dia boleh break ni. Kita 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 kena kena monitor. Dan lepas tu dia dekat sini 47,000. Hopefully kalau dia break, dia pergi dekat 50k. Hopefully hopefully kalau pump ni berterusan, lagi banyak pembelian berlaku, hopefully by end of the day hari ni, insyaAllah kalau dapat, hopefully dia pergi dekat 50k, tuan-tuan puan-puan eh. Then memang memang dahsyat lah hari ni. So dia, upside dia saya boleh jangkakan dia pergi sampai 50 ke 52k buat masa hari ni. So saya kena panjang, eh silap. So saya kena panjangkan sikit kot. Okay. Tapi saya tak jangkakan dia akan main-main dekat sini. Mungkin dia akan main-main dekat sini, tapi mungkin juga dia akan terus terus pecut naik atas eh. So, point yang yang penting adalah ni ada titik pertembungan. Dekat mana ni? 40 dekat 49k juga ni. Then then saya rasa just kita tunggu masa, kita tunggu masa untuk dia pergi 50k. Jadi 50k ni adalah adalah apa ni, kita panggil angka terbaru, angka yang kita nak kita nak tengok sekarang ni, tuan-tuan puan-puan. So target sekarang ni dalam short term ni saya tengok dalam 50k lah. Hopefully dia boleh pergi dekat sana, hopefully dia tak adalah nak turun ke apa. Hopefully dia main, kalau ni pun dia main-main dekat sini je lah. Kalau dia main-main dekat sini je, maksudnya dia dah takkan pergi sampai 30k, tuan-tuan puan-puan. Dalam masa terdekat ni dia takkan turun sampai 30k. Dia maksudnya dia akan pergi sampai 37k, 38k macam tu lah eh, kalau dia main-main dekat sini. Kalau dia turun and then dia maybe boleh pergi dekat 35k. Tapi dekat belah sini yang zone ni, saya tak rasa buat masa sekarang Bitcoin akan turun sampai ke sini. So saya memang sangat-sangat bullish lepas apa yang berlaku. Bukan sahaja semalam, dalam tempoh seminggu, maksudnya pada bulan Februari, memang sekarang sangat-sangat bullish yeah? So apa yang terjadi semalam adalah okay, itu saya tak sabar nak cerita kan. Okay, saya cerita sikit lah. Elon Musk melalui syarikat Tesla, dia dah keluarkan report yang mengatakan dia dah invest sebanyak 1.5 bilion ke dalam, dan lepas tu harga ni pun naik. Tapi saya ada beberapa teori pasal benda ni, nanti saya share. So sekarang ni kita tengok pula on Ethereum punya chart. Kita tengok on Ethereum punya chart. Okay, sebab saya memang sangat excited sekarang ni. Okay, Ethereum macam biasa, macam biasa dia akan ikut Bitcoin. Ethereum ni dia akan, dia akan apa ni, ikut Bitcoin. Dan sekarang ni kita nampak lah dia, dia secara rasmi kita tak boleh katalah dia tengah, dia buat all time high. Sebab dia pergi sekejap je ni, ekor ni pergi sekejap lepas tu dia turun bawah balik yeah? So sekarang ni Bitcoin yang tengah buat big move, dan Ethereum dia naik, tapi dia tak naik secara mendadak. Dia tak break all time high dia. Sebab kita expect Ethereum kena pergi dekat 2000 ni, 2000 ataupun sekitar ni. Saya expect Ethereum untuk pergi atas ni. Fasa main-main dekat sini tengah habis. Kalau tuan-tuan puan-puan tengok, fasa untuk Ethereum main-main dekat 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 sini. Sebab last apa Ethereum buat, dia dia okay, saya kecilkan sikit. So last apa Ethereum buat adalah lepas dia pergi seri, dari 800 lebih, dia main-main dekat sini. Memang nampak cantik. Tapi sekarang dia dah nak break ni. So hopefully Ethereum dah kena start main-main dekat sini. Apa barang duduk dekat sini je kan. Dah kena pergi ke sini dan kena main-main, dia pergi dekat 20,000, 2,300, 2,400. Ethereum dah dah kena pergi sana sebab Bitcoin dah buat upside movement. So saya menunggu pergerakan Ethereum. Cuma nak recap balik apa yang berlaku semalam ataupun apa yang yang ramai yang duduk duduk tengok adalah mungkin akan berlaku pullback dekat Ethereum. Mungkin akan berlaku pullback dari Ethereum. Even saya pun ada 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 ulas pasal perkara ni sebab CME Group nak buat Ethereum futures. Jadi macam dulu bila ada apa ni Bitcoin, sorry bukan Bitcoin option, Bitcoin sorry bukan Bitcoin
futures tapi Bitcoin options pada Januari 2020 bila dilancarkan, harga Bitcoin pun dia drop sikit. Jadi ramai yang jangkakan akan berlaku konsep apa ni, buy the rumor sell the news kind of thing. Sebab tu semalam ramai yang duduk berhati-hati. Kalau tuan-tuan puan-puan tengok, ramai yang duduk berhati-hati sebab nak tengok apakah yang akan berlaku. Sebab bila keadaan macam tu, dia selalu unpredictable. Dia boleh jadi ke naik ke atas ataupun turun ke bawah. Dan malam semalam apa yang terjadi, memang big move yang berlaku. Macam saya kata semalam, big move akan berlaku. Cuma big move dia adalah big move yang sangat-sangat menggembirakan, di mana bukan Ethereum yang membuat movement dia, tetapi Bitcoin yang buat movement dia. Begitu. Sama juga bila Ethereum 2.0 dilancarkan, Bitcoin juga yang buat big movement dia untuk drop sikit. Sama juga bila yang ni pun sama. News dia orang expect Ethereum Ethereum futures kan nak launch apa tu, mungkin akan ada pullback kan. Bukan jatuh menjunam, mungkin ada pullback. Namun berbeza, terus dia shoot. Siapa yang buat? Bitcoin yang buat. Jadi kadang-kadang kita kena connect the dot. Bila kita tengok dekat market cryptocurrency ni, yelah, kita kena buat fundamental analysis, kena tengok technical, dan kita kena tahu apa yang berlaku di dalam industri cryptocurrency. Yeah. So bila yelah CME futures punya news ni dah ditenggelamkan terus oleh Elon Musk dan Tesla. Jadi ramai yang semalam agak bearish sedikit, dia rasa akan ada pullback sebab CME futures kan, memang dia pun nampak ke arah nak drop, tuan-tuan puan-puan. Memang kalau kita tengok pun, kalau kita tengok harga Ethereum pun sebelum dia naik, sebenarnya dia memang tengah drop. Dia memang tengah drop. Kalau tengok, okay, sorry. Yang forward chat kan, dia tengah drop kan. Lepas tu dia ada naik sikit, nampak macam okey lah, dia mungkin akan main-main dekat sini ke, mungkin dia jatuh sikit baru buat ni. Tapi bila keluar berita Elon Musk beli Bitcoin melalui Tesla, pump dia terus shoot. Sebab tu dalam cryptocurrency ni kadang-kadang ada perkara yang kita tak jangka boleh berlaku. Macam Elon Musk punya pembelian, buat technical analysis semua kita takkan tahu. Unless yalah, siapa ada connection dengan Elon Musk, Elon Musk dah beritahu, okay, aku nak keluarkan report pada hari sekian-sekian-sekian, nak prepare untuk beli Bitcoin. Then tak apalah kan. Tapi of course Elon Musk takkan bagi tahu macam tu kan. So sebab tu ini antara bukan nak kata warning, just nak bagi tahulah. Bagi tahu sebab tu kadang-kadang kalau buat trading dekat macam spot trading, okey lagi kan. Mungkin kita tak buat pembelian, kita hold dulu kan. Then kita tengok ada news tu, baru kita decide kita nak buat macam mana, nak beli ke nak jual ke kan. Kadang-kadang ada yang buat shorting. Dia leverage, dia buat leverage, dia shorting dan dia hilang duit semalam. Ramai yang gembira harga Bitcoin naik, harga Ethereum naik, tapi ramai juga yang menangis sebab ramai ingat sebab CME futures punya news ni harga akan drop. Jadi dia pun short Bitcoin dan juga Ethereum, dan bila dia short, bila harga naik, dia rugi. Basically Elon Musk kerjakan geng-geng yang shorting Bitcoin dan juga Ethereum lah. Itu yang saya nampak. So itu on the Ethereumnya chart. Sekarang ni kita tengok, dia tengok upside dia ke mana, dan hopefully dia break resistance dia 1700 ni. Tolonglah break. Pergilah dekat 2000. Dah cukuplah main-main dekat sini. Ni harapan saya lah kan. Bukan teknik ni, cuma harapan saya cukup-cukup dia main kat sini. Dia kena pergi main-main dekat this zone pula. Dia kena pergi. Sekarang ni memang Ethereum masih lagi undervalued, tuan-tuan puan-puan. Dia patut pergi lebih tinggi, dan saya jangkakan kalau institusi dah datang beli Bitcoin, tak lama lagi mereka akan beli Ethereum. Mereka akan nak explore Ethereum. Mereka nak tahu apa Ethereum sebenarnya, dan ramai yang akan beli Ethereum, tuan-tuan puan-puan. Okay, so kita pergi dekat topik utama kita, tuan-tuan puan-puan. So kita memang hari ni kita nak ulas, kita nak kupas tentang apa yang berlaku semalam, macam mana masa depan cryptocurrency, sebab kita bercakap tentang Elon Musk, lelaki terkaya di dunia.
Ada yang kata lelaki tergila di dunia juga kan. Kaya dan kegilaan dia tu sesuatu yang unik. Dan dia adalah boleh dikatakan seorang yang berpengaruh, influencer. Bukan influencer macam Datuk Wida Ali Shukri, bukan. Ini influencer, memang influencer yang betul eh. So bila dia buat pembelian ataupun dia mengumumkan pembelian Bitcoin, ini adalah satu perkara terbesar dalam sejarah, kalau bukan sejarah dunia pun, sejarah cryptocurrency dan juga sejarah blockchain. Tuan-tuan puan-puan, ini adalah perkara besar. Apa yang berlaku malam semalam adalah satu perkara yang sangat-sangat besar, dan ini akan memberikan efek dalam tempoh jangka masa panjang. Bukan jangka masa pendek, jangka masa panjang. Ya betul, Elon Musk selalu cerita tentang Dogecoin, selalu up dekat Twitter dia pasal Dogecoin, itulah Dogecoin ni kan. Tapi itu semua bagi saya short term, dan saya tak mengkritik. Itu benda bagus. Maksud saya, apa yang Elon Musk buat adalah bila dia cerita pasal Dogecoin, dia bawa, dia cuba tarik masuk orang-orang yang berada di luar industri kripto, orang-orang biasa macam selebriti, untuk mencuba. Sebab kalau macam golongan selebriti ni, kadang-kadang kalau kita sebut teknikal apa semua, susah dia nak faham. Tapi kalau bawa dalam bentuk meme, bawa dalam bentuk komedi, grafik, jadi dia akan suka. Jadi saya nampak sebab tu Elon Musk dia pump Dogecoin tu. Tapi itu semua short term. So dia bawa masuk dulu, and slowly mungkin orang-orang ni akan mula explore about cryptocurrency dan sebagainya eh. Snoop Dogg bukan yang pertama, sebelum ni ada Akon lah apalah kan. So still bagi saya positif, cuma kena hati-hatilah bila beli Dogecoin, sebab Dogecoin memang pump and dump. Kalau macam sekarang ni Elon Musk sangat-sangat bullish, so Dogecoin pump. Tapi kita perlu ingat, Dogecoin is a meme coin, Bitcoin is for business. Ingat eh, Dogecoin is a meme. Jadi Elon Musk dia hanya buat lawak pakai Dogecoin. Dia tak spend 1.5 bilion untuk beli Dogecoin, tuan-tuan puan-puan. Ya, dia sokong, dia kata dia sokong, tapi bila bab pembelian dia beli Bitcoin juga. Dia tak beli Dogecoin, ya. Yeah? So, kita ulas dia punya SEC filing. Kita buka ni. So, ini adalah website Tesla. Saya terus bawa terus dekat website Tesla. Dia ada section Investor Relations. So, dalam tu ada bahagian SEC Filing. So, inilah report-report tentang SEC. Bukan SEC, report-report yang diperlukan oleh pelabur. Kadang-kadang pelabur ni nak tengok kan apa prestasi Tesla dan sebagainya. Sebab Elon Musk dia ada few company. Tapi public listed company adalah Tesla. So apa yang saya nampak adalah Tesla mengisytiharkan. Okay, kita buka eh. Tesla dia mengisytiharkan yang dia beli 1.5 bilion. Itu sebab dia kena isytihar dia beli 1.5 bilion, sebab dia adalah public listed company. Dia tak boleh beli macam apa ni, sorok-sorok, tak boleh. So, Tesla dia kena buat announcement kan. Bayangkan Elon Musk dari sudut kapasiti peribadi dia, berapa banyak dia dah beli. Kita tak tahu. Mungkin dia beli berapa banyak juta, berapa banyak bilion, kita tak tahu kan. Dan juga dia ada satu lagi syarikat, which is SpaceX. SpaceX bukan syarikat public listed. Mungkin juga bawah SpaceX dia beli Bitcoin ke, atau mungkin cryptocurrency lain, kita tak tahu. Namun ini adalah satu indikator yang sangat penting, di mana Tesla Incorporated telah membeli Bitcoin. Okay, kita search Bitcoin terus keyword. Senang. Report ni biasalah panjang-panjang kan. Kita terus kepada ni. So, okay, ini saya bacakan sekejap eh. Tuan-tuan, puan-puan, apa dia kata adalah, okay, in January 2021, we updated our investment policy to provide us with more flexibility to future diversify and maximize returns on our cash that is not required to maintain adequate operating liquidity. As a part of the policy which was duly approved by the audit committee of our board of directors, maksudnya pembelian Bitcoin ni memang dah dapat approval daripada dia punya committee, board of director lah, dia punya audit committee kan. Okay, then we may invest a portion of such cash in certain alternative reserve asset which include digital assets, gold bullion, gold exchange traded fund and other assets specified in the future. So basically mereka membuat pembelian selepas dapatkan
kelulusan daripada internal board of director audit committee untuk invest dalam aset-aset lain. So antara aset yang dinamakan adalah digital asset ataupun cryptocurrency. So okay, therefore we invested and aggregated 1.5 billion in Bitcoin under this policy and may require and hold digital asset from time to time or long term. So permulaan dia, dia beli 1.5 billion dalam bentuk Bitcoin yang dia akan hold dan juga dia akan buat pembelian dari semasa ke semasa ataupun untuk jangka masa panjang. Maksudnya dia bukan beli hari ini jual esok. Dia memang akan simpan untuk jangka masa panjang. Okay, kita sambung. Moreover, we expect to begin accepting Bitcoin as a part as a form of payment for our products in the near future, subject to applicable laws and initially on a limited basis, which we may or may not liquidate upon receive. Maksudnya ini adalah satu lagi keyword yang penting. Kalau nak beli produk Tesla, mereka boleh menerima bayaran di dalam bentuk Bitcoin. Kalau nak, kalau siapa-siapa yang ada Bitcoin nak beli Tesla, boleh. Siapa-siapa yang ada banyak Bitcoin kan, ada, saya tak tahu berapa harga Tesla, tapi rasanya mungkin dalam beberapa unit Bitcoin boleh dah kot beli beli Tesla. Ibaratnya siapa yang beli Bitcoin pada tahun 2014, 2013 waktu harga dia beberapa dolar kan, dah boleh beli satu Tesla dah. Eh, jadi ini perkara yang besar. Dia bukan sahaja kata dia akan beli Bitcoin as a asset, tetapi dia even cakap mereka boleh menerima Bitcoin sebagai apa ni, salah satu inilah alat payment, alat payment. Sebab kita faham Bitcoin ni sangat-sangat volatile, tapi untuk syarikat Tesla kata macam ni, maksudnya mereka tahu risiko dia, tapi mereka tetap kata mereka boleh accept Bitcoin. Maksudnya ada satu perkara yang mungkin kita tak tahu, mereka tahu. Sebab ini adalah risiko dan mereka berani untuk ambil risiko tu. Dan kita kena faham, memang Elon Musk ni seorang yang risk taker kan. Kita tahu dia nak pergi ke planet Mars lah, nak buat apa ni, development dekat sana. Idea dia memang idea gila-gila, tetapi usually dia akan cuba backup apa yang dia kata. Sebab tu dia adalah lelaki terkaya di dunia sekarang. Dan memang dia adalah seorang individu yang unik. Dia bukan macam orang-orang kaya yang lain. Sebab tu ramai orang suka dia dekat Twitter. Kita tengok dekat Twitter dia memang meletup setiap kali dia buat posting ke apa-apa. Sebab dia memang banyak engage dengan dia punya dengan apa ni, dengan netizen dekat Twitter. Orang panggil apa lah, Twitter jaya eh, tak pasti lah. Tapi dia memang engage dengan dia punya, dia punya followers lah dekat dekat Twitter. So memang dia tahu apa yang dia buat eh. Dan apa ni, kita kena okay, kita tengok yang belah bawah ni. Okay, the prices of digital asset may have been in the past and may continue to be highly volatile. Jadi dia faham keadaan Bitcoin ni memang volatile, including as a result of various associated risks and uncertainties. Jadi dia faham ada risiko apa, uncertainty, volatility kan. Selalunya syarikat-syarikat akan menggunakan alasan ini untuk tidak melabur di dalam Bitcoin. Tapi Elon Musk bijak kan, dia tetap, dia faham risiko dia dan dia invest sebab dia tahu macam mana dia nak, dia nak melabur dan macam mana dia nak make profit out of it. Sebab tu kadang-kadang kita penting orang-orang yang berfikiran jauh. Ramai orang kaya betul, tapi tak ramai yang berfikiran jauh. Elon Musk ni dia kaya sebab dia berfikiran jauh. Kalau kita tengok orang-orang kaya yang, yalah, kita jumpa cerita, oh benda ni risiko, dia takut. Selalunya benda-benda, bukan sahaja Bitcoin, benda-benda yang melibatkan teknologi baru, takut. Gig ekonomi takut, AI takut, takut. Bila takut dia kata benda ni tak boleh go lah apalah. Last-last contoh Bitcoin ni pun, kalau 4 tahun yang lepas, ramai yang tak berani buat macam ni. Kalau okay, 4 tahun lepas siapa lelaki terkaya di dunia, saya tak pasti. Bill Gates perhaps. Bill Gates pun mungkin takkan berani. Bill Gates, yalah sekarang Bill Gates dia buat benda lain, vaksin lah, dia more on kesihatan. Tetapi ramai orang kaya dia, dia akan gunakan alasan ni. Tetapi Elon Musk dia tahu ada risiko, dia tahu ada high volatility, tapi dia tetap invest juga. Maksudnya dia tahu macam mana nak make profit, tuan-tuan puan-puan. Yeah. So basically ayat-ayat yang dekat bawah ini
kan sampai sini adalah ayat-ayat yang menceritakan mereka faham tentang risiko-risiko yang melibatkan Bitcoin dan juga cryptocurrency. Namun dia buat sebab dia tahu macam mana nak invest dalam Bitcoin. Dia dah belajar. Itu yang penting, belajar. Elon Musk ni kalau kita tengok, dia bukan someone yang dah dari dulu lagi invest cryptocurrency, kan? Tapi dia belajar dan dia cuba macam mana nak maximize dia punya potential. Nanti kita tengok dia punya tweet dengan ni pengarah CEO MicroStrategy. Okay. Sebelum tu, saya just nak tunjuk berita ni. Inilah apa yang Elon Musk dengan Tesla buat semalam. 57 juta Bitcoin short position. Siapa yang shorting semalam, hilang 57 juta. ni dekat exchange ni. So, Tesla bila dia kata dia dah announce 1.5 billion investment Bitcoin. So Bitcoin pun react terhadap news tu, lepas tu dia pun naik all time high. So apa yang berlaku adalah ni dekat OKX ni, dia kata 57 juta Bitcoin short position telah liquidated. So siapa yang shorting semalam semua tengah menangis. Tapi apa yang setengah orang buat bila dia nampak mereka short position dia nampak okay, harga dah naik, jadi dia close cepat-cepat. Dan dia kena make profit secepat yang mungkin. Dia buat pembelian Bitcoin dan itu pun menggalakkan, itu pun menaikkan harga balik. Maksudnya dia dah rugi dah, dia buat shorting dia rugi, tapi untuk dia cover dia pun beli beli Bitcoin lah. Tapi in total 57 million. Sebab tu saya saya kadang-kadang bagi tahu saya tak berapa favor nak buat macam shorting-shorting punya ni. Especially dekat bull market ni. Siapa yang buat shorting dalam bull market ni memang bagi saya antara dia gila ataupun dia tak tahu. Saya pun tak tahu nak cerita macam mana. Sebab sekarang bull market ni memang dia akan naik. Tapi yelah, kadang-kadang kita tak tahu bila dia akan naik. So kalau waktu tu ada yang buat shorting lah apalah, tiba-tiba harga naik, memang akan rugi. Habis, hilang semua duit, liquidated. Sebab tu bahaya. Okay, so itu just pesanan penaja lah. Sekarang ni saya nak cerita dekat tuan-tuan puan-puan apa yang menyebabkan Elon Musk buat pembelian Bitcoin ni. Di mana semuanya bermula? Kenapa tiba-tiba Elon Musk is so bullish dekat cryptocurrency, dekat Dogecoin, Bitcoin? Apa sebab dia? Yeah. So kita kena faham bahawa Elon Musk ni adalah billionaire. Elon Musk ni adalah billionaire. Jadi orang macam Elon Musk ni, dia nampak bumi ni tak cukup. Jadi apa dia cakap? Dia nak pergi angkasa, dia nak pergi Mars. So adakah tuan-tuan puan-puan rasa status billionaire tu cukup untuk Elon Musk? Tuan-tuan puan-puan fikirkan. So, kita tengok dekat Twitter. Dekat sinilah segalanya bermula. Okay, ini gambar ni mungkin agak kena sensor sikit. Tapi dia keluar dekat Twitter, tapi tak boleh buat apa. So, okay, just nak ni jangan tengok gambar perempuan lama-lama. Tengok yang gambar lelaki ni. Me trying to live a normal productive life. Ini adalah muka siapa? Ini adalah muka Jack Dorsey. Jack Dorsey ni adalah pemilik Twitter. Jack Dorsey adalah pemilik Twitter. Dan kalau tuan-tuan puan-puan follow saya dalam video yang lepas-lepas, video 2 tahun lepas, saya dah lama cerita. Tahun 2019 Februari lagi saya dah cerita Jack Dorsey mengumumkan sokongan dia terhadap Bitcoin. Maksudnya waktu tu lagi saya dah nampak dah Bitcoin akan buat dia punya return. So siapa yang tak tengok video tu boleh klik dekat link ni, mungkin dia akan keluar. Kan, tuan-tuan puan-puan tengok link tu, itu video lama lah, video lama. Tapi memang Jack Dorsey dah buat pengumuman dia sokong Bitcoin. So Elon Musk dia sebenarnya tak suka sangat Mark Zuckerberg dekat Facebook. Sebab tu dia tak pakai Facebook, dia tak pakai dia tak favor sangat WhatsApp dan sebagainya. Tapi dia suka Twitter dan dia comfortable dengan CEO Twitter Jack Dorsey. So sebab tu dia letak, maksudnya dia menunjukkan yang dia berminat terhadap Bitcoin. Sebab tu dia letak muka Jack Dorsey. Jadi apa yang berlaku,
CEO Micro Strategy, Encik Michael Saylor ni, dia nampak post yang saya tunjuk tadilah, post yang Elon Musk buat tu. So dia pun kata, if you want to do your shareholders a 100 billion favor, convert the Tesla balance, Tesla stock balance sheet from USD to BTC. Other firms on S&P 500 will follow your lead, and in time it will grow to become a 1 trillion favor. 1 trillion favor, tuan-tuan, puan-puan. Maksudnya apa? Tu saya kata, status billionaire ni tidak mencukupi untuk Elon Musk. Dia nak jadi trillionaire. Jadi Michael Saylor dia bagi option. Dia kata kalau nak bagi shareholder Tesla ni semua apa ni gembira, nak bagi sampai 100 bilion. Jadi dia kata dekat Elon Musk, you kena convert Tesla punya balance sheet ni dari USD, fiat money USD, ke dalam Bitcoin. Dan dia kata kalau kau buat macam tu, ramai syarikat-syarikat S&P 500, sebab ni lelaki terkaya di dunia, tuan-tuan puan-puan. Jadi kalau Elon Musk buat, ramai syarikat-syarikat besar dekat S&P 500 akan mula follow Elon Musk. Dan bila perkara itu berlaku, dia Elon Musk boleh grow sampai 1 trillion, dan Elon Musk akan jadi trillionaire. Akan jadi trillionaire. Jadi status billionaire Elon Musk, dia tahu tak cukup, sebab siapa-siapa boleh overtake dia. Even Jeff Bezos pun boleh overtake balik, Amazon boleh overtake balik. Sebab apa? Sebab kita tahu Tesla naik sebab dia punya kenaikan saham dia naik mendadak, sebab tu Elon Musk pun naik, kan? Elon Musk punya ni pun dia jadi orang terkaya di dunia pun secara mendadak. So sekarang dia kata, Michael Saylor bagi tahu 1 trillion. Ini adalah keyword yang memberikan spark dekat Elon Musk. Dia rasa macam, oh, 1 trillion, aku boleh jadi trillionaire. Aku kena sembang dengan Michael Saylor ni. Itu cerita dia. So, yelah, Elon Musk dekat Twitter dia suka berjenaka, suka apa, troll orang, kan? Tapi ini adalah satu soalan yang sangat-sangat genuine. Dia kata, are such large transactions even possible? Dia nak tahu macam mana nak buat ni, kan? Macam mana? Jadi Michael Saylor kata, ya, tak ada masalah. Dia dah buat pembelian 1.3 bilion Bitcoin dalam beberapa bulan yang lepas, dan dia boleh share dekat Elon Musk dia punya strategi dan teknik. Offline lah, bukan dekat Twitter, nanti semua tahu, kan? Dia share. So dah, wow, one rocket science to another. Jadi dekat sini kita nampak, bagi saya, saya berterima kasih dekat Michael Saylor lah, sebab dia memang ada few orang-orang kaya yang mula masuk. Macam dari 2 tahun lepas lagi, siapa ni, Jack Dorsey, CEO Twitter, masuk. Tapi Jack Dorsey ni dia bukan macam Mark Zuckerberg, kan? Mark Zuckerberg dia cuba buat projek dia, Libra dan sebagainya, tapi dia tak berkesan. Sebab Mark Zuckerberg punya pemikiran saya tak berapa berkenan. Dia macam ada pemikiran old school sikit. Dia nak control, dia nak tahu data. Jadi projek tu pun tak take off. Lepas tu dia tak pandai nak convince, macam visa apa semua tu, kan? Tapi Jack Dorsey dia buat kerja dia sendiri. Dia silo. Dia kata, okay, aku buat projek Bitcoin. Dia ada terlibat lah dengan Lightning Network apa semua. Dia buat silo. Bagus. Sebab dia lah, dia yang CEO Twitter. Dan banyak konten-konten ataupun tweet-tweet pasal cryptocurrency memang akan di apa ni, war-warkan, sebab Jack Dorsey ni memang pro terhadap cryptocurrency. So lepas Jack Dorsey pula datang pula, then ada Grayscale. Kalau tuan-tuan puan-puan ingat pasal Grayscale, saya ada cerita. So Grayscale punya company pun dia buat dia punya ni lah, investment dan sebagainya. Dan kemudian datang Michael Saylor. Apa yang saya suka dekat Michael Saylor dengan dia punya syarikat MicroStrategy, Michael Saylor dia promote Bitcoin. Dia bukan buat sorang-sorang, tak. Dia promote dan dia kata, biar lagi ramai orang kaya, biar lagi jutawan masuk. Dia kata sekarang ni institution dah kena beli dah Bitcoin, kan. Dia promote. Sebab itu harga dia sekarang boleh mencecah sampai 40,000 lebih. Kalau nak harapkan pelabur-pelabur kecil, mungkin agak susah nak push harga Bitcoin, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab zaman pelabur kecil push harga Bitcoin tu dah berlalu, iaitu 4 tahun lepas sampai dia pergi 20,000, kan. Sekarang ni adalah zaman di mana big institution macam MicroStrategy, macam apa ni, Twitter punya ni, kan, Twitter punya CEO
Grayscale, dan terbaru adalah Elon Musk, lelaki terkaya yang dunia. Dia dah beli. Maksudnya, dulu bila buat Bitcoin, kebanyakannya Bitcoin di sekitar pelabur kecil. Sekarang ni mereka cuba nak ambil sebanyak mana Bitcoin boleh. Mereka nak beli sebanyak mana Bitcoin boleh dan mereka akan simpan untuk melindungi nilai aset mereka, tuan-tuan puan-puan. Jadi bila tuan-tuan puan-puan jual Bitcoin, most likely mereka-mereka ni akan beli. Ah, macam tu. Yeah. So basically bila dah ada Twitter ni, even possible, lepas tu tuan-tuan puan-puan faham lah, ni Disember 2020 eh. Sejak daripada tu Elon Musk now and then akan cerita pasal Bitcoin, dia tukar dekat profile, dia letak logo Bitcoin, lepas tu dia keluarkan dia cerita pasal Dogecoin. Memang dia sangat-sangat bullish terhadap cryptocurrency. Sebelum ni dia diam je. Sekarang ni dia sangat-sangat bullish dan dia bukan hanya setakat tweet saja. Semalam terbukti bahawa syarikat dia telah mengisytiharkan pelaburan terhadap Bitcoin. Yeah, so itu adalah perkara yang penting. So, apa pengajaran yang kita boleh belajar sekarang ni adalah yang ni. So, kalau Elon Musk dah datang, maksudnya banyak lagi syarikat-syarikat yang akan datang. Tahun lepas, naratif dia berbunyi begini. Mana-mana syarikat yang memegang Bitcoin, mereka dalam keadaan berisiko tinggi. Tahun ini mungkin naratif tu akan berubah, di mana mana-mana syarikat yang tidak memegang Bitcoin ataupun tidak melabur dalam cryptocurrency, mereka akan mengalami risiko yang besar. Itulah naratif yang akan dimainkan, tuan-tuan puan-puan, ya. Yeah? Dan kita tengok, dia kata kat sini, it's now risky for institution not to allocate to Bitcoin. Maksudnya apa yang berlaku adalah, ya, dia selalu akan guna perkataan, investor-investor institution akan kata, this is unregulated industry. Sekarang perkara ini, ayat tu kena ubah. Bukan unregulated, not yet regulated. Maksudnya akan ada waktu di mana regulation itu akan berlaku. Dan bila banyak billionaire, banyak company-company besar akan pergi, eventually US Treasury Secretary macam Janet Yellen yang dulu bearish, yang dulu kutuk-kutuk, dia kena belajar. Kena belajar tentang Bitcoin, kena belajar tentang cryptocurrency. Sebab apa? Dia kena jaga orang-orang kaya ni. Jadi orang-orang kaya sekarang, yelah, Elon Musk, orang terkaya di dunia sekarang favor dekat cryptocurrency. Dia favor dekat orang-orang macam kita. Dia favor macam orang-orang macam tuan-tuan puan-puan. Jadi semestinya regulation tu berlaku, dan regulation tu akan towards positive regulation. Itu yang saya nampak. Okay? So sebab tu penting institution, syarikat-syarikat besar masuk. Sebab bila buat regulation, dia tidak akan menekan pelabur-pelabur kecil. Sebab mereka nak jaga pelabur-pelabur besar ni, tuan-tuan puan-puan. So sekarang ni, apa naratif yang tengah berlaku adalah, ni yang kena faham juga kenapa Elon Musk duduk promote Dogecoin. Sebab dia nak retail investor beli Dogecoin supaya syarikat-syarikat besar boleh membeli Bitcoin. Sebab sekarang ni Bitcoin dekat exchange semakin lama semakin kurang. Dan Grayscale dah beli banyak Bitcoin dah. Dia dah beli banyak Bitcoin. Dia adalah syarikat yang membeli Bitcoin paling besar di dunia. Sekarang ni MicroStrategy datang, Elon Musk datang. Banyak lagi syarikat-syarikat yang akan membeli Bitcoin. Jadi dia perlu ada Bitcoin untuk mereka, syarikat-syarikat ni beli. Kita tak tahu, mungkin Google akan beli, Amazon akan beli. Dia tengok, oh Elon Musk buat ni. Selalunya orang kaya, dia akan ikut. Sama juga macam Elon Musk. Dia tengok Jack Dorsey buat, dia duk fikir, menarik. Tapi dia still macam, macam mana nak buat? Tapi bila ada seorang lagi orang kaya datang dekat dia, meh, aku tunjuk kau macam mana nak invest. Terus dia buat. Itu adalah mentaliti orang kaya kadang-kadang. Dia interested, tapi dia nak tahu macam mana nak buat. Kadang-kadang dia takkan bagi tahu, tapi dia bagi hint-hint macam tu lah. So kita kena tangkap lah. Yeah? So that's why sekarang ni, so apa yang naratif yang akan berlaku adalah, bila harga Bitcoin dah push up sampai retail investor tak boleh beli, so investor-investor besar, syarikat-syarikat S&P 500 akan beli Bitcoin, dan seterusnya eventually mereka akan beli Ethereum juga. Syarikat-syarikat yang terlepas Bitcoin nanti, mereka akan beli Ethereum. Sebab Ethereum masih dalam keadaan mampu milik. Bitcoin dah bukan mampu milik. Sekarang Bitcoin dah jadi mampu tengok. So siapa yang dah beli Bitcoin macam
6 tahun lepas, 7 tahun lepas ni memang memang sekarang dah sama level dengan dengan inilah Elon Musk. tapi sebenarnya kita masih di awal lagi tuan-tuan. Ini bukan akhir, ini bukan akhir sebab institution baru masuk. Ini is just the beginning, ya. Yeah? It's just the beginning. Jadi siapa-siapa yang hold Bitcoin atau siapa-siapa dalam 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 industri cryptocurrency macam tuan-tuan puan-puan ni semua ni dah sama level pemikiran dengan billionaire. Siapa tahu kalau Elon Musk jadi trillionaire, maksudnya pemikiran tuan-tuan puan-puan ni ibarat seorang trillionaire. Ah, macam tu. Ya. Yeah? Dan ini ini memberikan saya satu persoalan. Elon Musk dah masuk, S&P 500 dah masuk dan saya rasa US punya regulation pun akan lebih lebih lenient. Mereka nak cuba belajar, cuba faham untuk membuat satu regulation yang win-win untuk untuk pelbagai pihak, ya. Yeah? Dan juga mungkin mungkin untuk on retail investor saya mungkin tak nampak win-win lah kan. Selalunya ialah pelabur kecil. Tapi kalau retail investor tu beli cryptocurrency awal, dah berada dalam industri ni awal, dia mungkin akan benefit, ya. Yeah? So next persoalan saya ni Malaysia. Saya orang Malaysia. Kita nak tahu macam mana dekat Malaysia nanti sebab Elon Musk dah buat pembelian. Of course, of course Malaysia ada jutawan. Malaysia ada jutawan, Malaysia ada pelabur-pelabur besar. Apakah mereka punya reaksi? Apa yang mereka nak buat? Sebab dulu kalau cerita diorang memang akan 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 brush off, kata tak adalah benda ni semua, tak tipu ni. Ni nanti Bitcoin jatuh lah apalah kan. So sekarang ni macam mana? Itu yang saya nak tahu dan saya nak share. Alang-alang kita cerita ni, kita cerita satu lagi company ni kat Malaysia. Ini news malam juga. Ini news sebelum news siapa ni? Elon Musk dengan Tesla. Kenanga, Kenanga Investment telah membeli 19% saham tokenize Malaysia untuk digital asset lah. So basically Kenanga yalah dia tak beli cryptocurrency, dia buat lagi lagi power. Dia terus letakkan saham dia, sorry, dia letakkan pembelian saham tokenize Malaysia. Ni adalah tokenize ni macam Luno jugalah, cryptocurrency exchange yang mendapat kelulusan daripada Suruhanjaya Security Malaysia. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan nak buat trading dekat tokenize pun tak ada masalah sebab ini memang regulated di bawah Suruhanjaya Security Malaysia. So apa yang Kenanga Investment buat, bagi saya ini adalah satu langkah yang yang positif. Of course positif, terutamanya dekat Malaysia. Dia mungkin tak adalah level macam Elon Musk, MicroStrategy, dia beli Bitcoin banyak-banyak kan. Sebab mungkin mereka pun tak tahu playbook dia macam mana. Sebab yalah Michael Saylor yang tahu kot playbook dia kan. Tapi apa yang dia buat, dia beli saham tokenize. Sebab kita nampak exchange banyak yang yang ramai yang tengah masuk dalam exchange. Ramai yang first time nak beli semua dia beli dekat exchange kan. Luno lah apalah. Cuma dia nampak okay, tokenize ni adalah syarikat baru. Dan bila tokenize dapat backing daripada syarikat besar Kenanga Investment, ini adalah sesuatu yang sangat positif dalam industri crypto Malaysia sendiri, yeah? So perkara ni sangat bagus. Dan dan kita tak tahu Kenanga mungkin dekat Malaysia Kenanga Investment is the first. Kenanga Investment is the first sebab Kenanga Investment is a is a public listed company. Mereka adalah first. So hopefully mungkin banyak lagi syarikat-syarikat public listed dekat Malaysia yang akan buat movement macam ni. Tapi exchange kat Malaysia tak banyak. So dia dah ambil dah satu. Jadi syarikat-syarikat Malaysia lain kena fikir strategi lain lah. Kena fikir strategi lain macam mana mereka nak melindungi aset dia dengan participation ke dalam cryptocurrency ataupun Bitcoin, ya. Yeah? Sebab 4 tahun lepas yalah saya selalu tengok yo, this is the future, this is the future. Sekarang ni saya rasa the future is now. The future is now. Bila Elon Musk dah beli, lepas tu dekat Malaysia pun tiba-tiba Kenanga Investment. Sebab ni ni cerita betul, eh. Saya nak saya just nak share lah, ni cerita peribadi. Saya ada kenalan kerja dekat Kenanga. Dia kata, ini 4 tahun lepas bila cerita kan, dia kata, ini semua ni tipu lah, ni semua ni scam lah, ni semua ni apa kriminal lah, macam-macam dia cakap. Lepas tu, yelah kita, yelah waktu tu, batu retail investor masuk, institution tak masuk, kita diam je lah kan. Tapi 4 tahun lepas, saya pun terfikir juga,
apa pendapat dia sekarang bila company dia sendiri beli tokenize, company dia sendiri masuk dalam pelaburan cryptocurrency. Yeah? So benda-benda ni benda-benda kita tak jangka, kita tak jangka. Sebab tu sesiapa yang dulu 4 tahun lepas kalau saya cerita, saya banyak nak cuba promote dekat orang kan, cakap benda-benda, selalunya orang tak ambil kisah pun, orang kata ini semua tak ada apalah, scam lah. Sekarang saya dah tak payah dah buat promotion pasal cryptocurrency. Saya buat kerja saya je. Saya je share dekat YouTube ni je. Kan? Sebab saya nampak memang perkara ini eventually akan dapat adoption. Sebab ini teknologi baru. Teknologi baru ataupun innovation, kita tak boleh nak halang. Sama macam contoh lah, Airbnb. Airbnb hotel takkan suka. Kan? Airbnb hotel takkan suka. Tapi benda tu adalah innovation. Eventually orang terima. Macam Uber, Grab. Taxi driver tak suka, tapi benda ni disruptive technology, innovation. Orang suka dan dia akan naik. Sama juga macam cryptocurrency. Bank tak suka, traditional finance tak suka, tapi eventually perkara itu akan berlaku dan sekarang dia sedang berlaku di depan mata tuan-tuan puan-puan. Pembelian oleh Elon Musk ni berlaku di depan mata tuan-tuan puan-puan. Kiranya kalaulah perkara ini adalah revolusi teknologi kan, jadi tuan-tuan puan-puan adalah saksi kepada revolusi teknologi hari ini. Jadi itu saja saya nak cerita, sebab memang perkara ni sangat positif dan saya sangat excited untuk bulan ni. Dan juga tuan-tuan puan-puan kena ingat saya ada dedahkan teknik grayscale effect. Apa yang berlaku semalam, pembelian semalam ialah hanyalah apa yang berlaku semalam adalah pengisytiharan Tesla untuk beli. Tetapi siapa yang melakukan pembelian Bitcoin semalam? Adakah Tesla ataupun mungkin Grayscale? Sebab kalau tuan-tuan puan-puan ingat video yang lepas, tuan-tuan kena check video saya yang dulu tentang Grayscale effect. Boleh search ataupun mungkin link akan keluar dekat atas. Tuan-tuan puan-puan kena search dan tuan-tuan puan-puan kena fahamkan, sebab pada akhir video tu saya ada dedahkan tarikh pembelian Grayscale. Tuan-tuan check tarikh tu, lepas tu tengok apa yang berlaku semalam, tuan-tuan boleh relate dengan video tu. Jadi itu saja daripada saya. InsyaAllah kita akan jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.